Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria ini meninggal setelah 24 jam mu'alaf. Pemakaman dihadiri ratusan umat muslim. Sahabat cinta islami dimanapun anda berada, kali ini kita akan membahas mengenai kisah pria meninggal setelah 24 jam menjadi mu'alaf. Simak video sampai habis agar menjadi motivasi kepada kita semua. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, kisah seorang pria asal Birmingham, Inggris putuskan menjadi mu'alaf 24 jam setelah ucap syahadah meninggal dunia. Hidayah bisa datang kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami seorang pria yang bekerja sebagai karyawan supermarket ini. Pria yang bernama Anthony itu memilih masuk Islam usai divonis dokter mengidap kanker stadium akhir. Tepat 24 jam kemudian, di hari Jumat yang mulia, Anthony mengembuskan nafas terakhirnya di usia 60 tahun. Diketahui Anthony bekerja sebagai karyawan supermarket di daerah Birmingham, Inggris. Karena pria itu tidak memiliki keluarga, teman-teman, karyawan muslim yang bekerja di supermarket itu memperlakukan dirinya sebagai keluarga. Malangnya, pria itu diagnosa mengidap kanker dan dirawat di rumah sakit. Mengetahui hidupnya akan segera berakhir, Anthony berwasiat ingin pemakamannya digelar di masjid. Saudara muslimnya menyebutkan bahwa wasiat Anthony tidak bisa dipenuhi jika dirinya tidak mengucapkan dua kalimat syahadah dan masuk Islam. Kemudian Anthony lantas meminta agar dia dituntun mengucapkan syahadah. Dengan nafas yang terengah-engah dan dibantu oleh pernafasan, Anthony pun dituntun mengucapkan syahadah. Namun teman-teman, bertepatan 24 jam kemudian di hari Jumat, Anthony menghembuskan nafas terakhirnya di usia 60 tahun. Pemakamannya dihadiri puluhan umat Islam di Greenland. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu seperti apa akhir hidup seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita teguh dalam Islam dan membiarkan kita mati dengan iman dengan syahadah di bibir kita. Amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah penjelasan mengenai pria yang meninggal setelah 24 jam menjadi mu'alaf. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, terus dukung channel ini agar kami semangat menyajikan kisah-kisah menarik dan bikin nangis. Sampai bertemu di video menarik dan menginspirasi lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.